Ya, untuk cara pemasangannya, kalian siapkan aplikasi Z-Archiver atau RAR, lalu kita buka, dan jangan lupa sebelumnya untuk mendownload dulu filenya ya. Biasanya kalau mendownload lewat Chrome itu di folder download. Kita buka folder download, lalu di sini ada mod kamera pada mode yang zip, lalu kita ekstrak di sini. Nah, di sini sudah ada foldernya, kita langsung masuk aja. Dan di sini ada folder mod sama ori. Yang mod ini yang sudah di mod, kalau yang ori ini yang bawaan dari Busit ya. Kita buka yang mod. Di sini ada level 2, lalu kita tahan sampai ada seperti ini, kita potong saja. Kita langsung kembali ke menu awal. Kita buka folder Android OBB, lalu ke Bus Simulator ID, lalu yang ini ya, main, terus com malio Bus Simulator ID OBB. Kita buka, lalu kita aset bin data, kita pastekan di sini, kita tunggu. Selamat, codename Anda telah terpasang dan mod codename kamera sudah siap dipakai. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.